Oke, seluruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seluruh kali ini saya melihat karnaval ya lur, dalam Semarang HUT RI yang ke-79. Nah, ini saya berada di Kelurahan Wates Ngalian Semarang ya lur. Lah, di sini tuh ada karnaval dalam rangka Semarang HUT RI yang ke-79. Oke lah lur. Lah, ini kita intip, ada lucu-lucu sekali kostumnya. Lah, tadi ada pengantin tua. Lah, ini juga berbagai macam kostum yang dipersembahkan hari ini untuk memeriahkan karnaval. Ya, kita intip berbagai kostum, kostum apa aja di sini dan ada apa aja di sini. Wah, sangat meriah sekali hari ini ya lur. Hari ini Minggu tanggal 25 Agustus. Nah, ini sangat kompak sekali ya, ini khususnya warga RW2 ya, RW2 Wates Ngalian Semarang. Wow, ini juga ada yang buat tank ya, berbagai macam-macam kostum dan bermacam-macam replika. Mari kita intip. Wah, lah ini ada gunungan jajan ya lur. Wah, itu meriah sekali ya. Nah, ini mbak-mbaknya, ibu-ibunya, wah kompak sekali. Oke lur, mari kita intip untuk persiapannya. Lah ini mau berangkat. Nah, ini start sekitar jam 8 lebih ya, yang akan disetarkan oleh Bulurah Wates. Nah, ini mari kita lihat persiapannya dan mari kita intip keseruannya dan ada apa aja di sini, karena unik-unik sekali ini karnaval sekali di pagi ini, sangat meriah sekali di HUT RI yang ke-79. Nah, ini sudah diresmikan sama Bulurah. Mari kita intip ada apa aja di karnaval RW2 Wates Ngalian kali ini. Oke, seluruh selamat menyaksikan, jangan lupa di subscribe and like bersama Poniman TV. Oke, mari kita lihat keseruannya karnaval di RW2 Wates Ngalian Semarang. Oke, seluruh oke, seluruh, wah sangat ramai sekali ya lur. Wah, berbagai replika tadi, ada Garuda, lah ini ada tentara-tentara juga, dan juga ada, wah kostum-kostumnya mbak-mbaknya sangat menarik sekali ya lur. Lah, ini sangat kompak mbak-mbaknya sama keluarganya. Dan ini juga, wow, ada tank ya lur. Wah, lah ini tanknya lagi turun ya. Awas minggir, karena ini bahaya, tanknya besar sekali ini ya lur. Nah, ini replika tank, sangat mirip sekali ya, sangat kreatif warganya. Oh, oke lur, lur tetap dipandang terus ya lur, masih bersama Poniman TV. Oke, karaoke.
Oke, seluruh lah. Ini ada replika apa nih? Buto Ijo dan 212 itu ya, kampak ya. Piro Sableng lah ini. Ibunya, mbak-mbaknya, adik-adiknya kompas, kompas sekali ya Lur. Wah, berbagai macam replika pakaian. Ini berapa RT ya? Ada 20-an lebih RT ya, 20-an RT ya. Ikut berpartisipasi khususnya warga RW 2 ya. Nah ini ada nganten kawak ya lu. Wah lucu sekali ini penganten kawaknya. Ada tank juga replika kecil, ada kura-kura. Oh sangat menarik sekali. Ini ibunya juga semangat sekali turut berpartisipasi walaupun setahun sekali ya lur. Kita terus semangat di HUT RI yang ke-79 kali ini tetap merdeka ya. Ini karnaval dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-79. Wah sangat ramai sekali lah. Ini ibunya wah pakai punakawan ya lur. Wah unik sekali. Dan tumbaknya juga pakai baju kembang-kembang, berbagai kostum adat macam-macam ya, komplit sekali ya, sangat meriah sekali di pagi ini. Walaupun panas dan juga macet, kita harus sabar karena ini karnaval HUT RI yang ke-79 benar setahun sekali. Panas-panasan sedikit, macet-macetan sedikit, tidak apa-apa, yang penting semangat. Itu ribuan ya, ramai sekali. Itu ada yang bawa bendera, ada bunga manggar, adik-adiknya juga panas-panasan, luar biasa warga RW 2. Oke seluruh tetap dipandang terus keseruan kita, lihat karnaval jalan-jalan di Kurang Batas kali ini. Tetap dipandang terus, masih pertama Oponiman TV. Oke karaoke. Oke seluruh lah, ini juga ada replika itu ya, replika apa itu, seperti sampah itu tinggi sekali itu kayaknya leak ya. Oke seluruh lah, ini barisan yang terakhir ya Dur. Wah, sangat unik dan lucu-lucu sekali ini, bapak-bapaknya mas-masnya. Wah kompak sekali di pagi ini walaupun panas-panas tetap semangat ikut karnaval. Oke ya Lur lah, ini ada yang aneh nih, tukang servis yang menarik ini, tukang servis sempak sama apa itu, wah cawat. Wah ada sini bapaknya, sungguh luar biasa unik sekali ya. Lucu-lucuan lah ini tukang servis sempak. Sangat unik sekali ya Lur lah. Nggak apa-apa untuk memeriahkan ya ini. Wah jalan kurang lebihnya hampir berapa kilo nih, 2 kiloan ya. Mari kita inti perjalanannya. Wah sangat lumayan jauh. Ini dari Yayasan ROS menuju lapangan Solar ya Lur. Wah masih di wilayah Wates juga ini. Sangat jauh juga ya, lumayan tapi masih semangat ya, jalan kaki bareng-bareng. Tidak terasa panas dan tidak terasa capek ya, tetap semangat di karnaval HUT RI yang ke-79 merdeka ya.
tetap dipandang terus bersama Poniman TV. Oke, karaoke.